sekarang pas hari ini ialah model SKJ S608 yang dibeli dari Shopee yang berharga 300 lebih. Okey. So ini kat dalam dia. Okey, sekarang kita tengok dia punya barang-barang apa dia. Instruction manual. Okey. Okey. So ini untuk software app. Okey, software app ni dia pakai RX Drone. Nah, ni boleh download katnya kat Google Play atau Play Store. Okey, sekarang kita try tengok benda ni jadi ke tak. Okey. So ni bentuk dia lah. Bentuk dia. Okey, try. Ini agak ringan. Not bad. Agak ringan. Bila dia buka dia akan dalam saiz ni lah, dalam besar tapak tangan ni, ini tapak tangan. Okey, ni bateri dia didatangkan dengan 3000 mAh 7.4 volt lah. 7.4 volt. Okey. Okey, bateri dah masuk. Okey, ini dah. Okey, remote. Okey, ni tempat letak phone. Okey. Apa? Kita tes dulu. Okey, kita on lah. Kita on dulu. Okey, kita on. Sekarang kita pergi dulu back ni. Okey. So sekarang nampak dia blinking. Dia tengah searching remote lah. So kita on remote lah. Okey, kita on remote. Okey, dah detect. So bila on dia terus automatic pergi ke GPS mode. Okey, GPS mode. Okey, sebenarnya model ni dia boleh terus setting melalui remote. So kita tunggu sebentar. Okey, first bila dah buka, bateri dah penuh, charge apa semua. Sebenarnya dia sebenarnya tak boleh hidup kalau masih dalam keadaan keadaan indoor. Contoh sekarang ni GPS ni dia untuk outdoor. So kalau saya ni, dia boleh terbang. So sekarang ni dia detect dalam bilik saya ni dah ada GPS. So kita off dulu. Okay, sebelum nak fly, kita buat calibrate dia punya geometri. Okay, nampak geometri. Klik kat NS ni, dia akan blinking. So pusingkan 3 kali akan berbunyi. Okay, lepas tu kepala ke bawah. Okay, pusing lagi 3 kali sampai bunyi beep. Okay, bunyi beep. Okay, geometri dah set. Okay, tu calibrate gyro pula dengan remote. Okey, settle. Itu untuk buat calibrate dengan geometri semula. Okey, sekarang kat remote ni function dia tau. Okey, ni on off lah macam biasa lah. So GPS ni kalau indoor kita boleh off kan sebenarnya. Kita boleh off kan. Tau lah, kita off kan. Oh, tak boleh. Dia kena off dulu. Okey, okay, sekarang dah off. Minta off ni dia dah tak ada GPS. Geometri ni okey tak apa. Kita calibrate, kita tidak ada blinking. Okey. Calibrate geometri okey. Dah. So sekarang ni dia mode indoor. So mode indoor ni GPS tak ada lah. So boleh terbang sebenarnya dalam indoor, dalam rumah ataupun dalam dewan lah. Okay,
Sekarang, ok, ni function dia, ni headless. Tapi kebanyakan kalau tahu cara headless, so boleh guna ataupun ni, tekan ni untuk ending. Lepas tu, ini untuk button speed controller. So dari 3 speed lah, 1, 2, 3. Bila tekan ni jadi 2, bila tekan 1 ni 3, back number boleh 1, tekan jadi 1 lah. Ok, macam ni. Ni untuk adjust kamera dia turun ke bawah sebenarnya. Okay, ni kena atas. Tekan ni. Dia ke bawah. Okay. Okay. Okay, lagi. Okay, ni untuk snap gambar atau video. Well, sekali untuk snap gambar. Bukan lama, kita ambil video lah. Okay. Ini untuk auto take off atau auto landing. Okay, itu function pada remote lah. So senang je nak main dia. Okay, sekejap lagi kita buat penggunaan connect dengan apps. So saya kita off dulu lah. Kita off dulu. So bila off, dia akan blinking semua lampu. Maknanya RX dia tak detect. Okay, off. Kita cuba pakai apps. Okay, sekarang kita on wifi ni. Lepas tu kita on drone ni. Okay, macam apps ni, model XKJ ni dia ada dua application. Ada satu tu datang Hedge Fund Pro dengan RX Drone. Tapi model ni datang dengan RX Drone. Okey, sekarang tukar kepada wifi dia. So wifi ID dia, SSID dia M8 4K 49. Semua kena bila connect. Okay, selepas anda download je RX Drone ni, tekan ni. Okay, sekarang on remote, saya siap. Okay, on remote saya siap. Di sekarang kita letak kat sini lah. Okay, pastikan tengok dulu setting apa yang patut. Okay, dia ada video setting, dia pergi 108 kopi lah. Okay, update mission. See the latest lah. Ni, okay, tekan play. Tunggu connecting. Okay, sekarang dia dah detect. Turn around tu, tak tahu lah dia tengok apa tu. Okay, sekarang ni ya, kita tak calibrate lagi. So better kita calibrate lah sebenarnya sebelum take off. Kita buat calibrate dulu. Okay, calibrate. Okay, check suhu. Tekan lagi, calibrate. Calibrate kompas. Okay, calibrate kompas dia macam tadi lah. Kita kena pusing dia 3 kali. Okay. So cepat pula dia detect. Okay, nampak tak tu, kalau dia blinking 2 ni, maksudnya GPS dia tengah cari ni. Masih tengah cari GPS. Okay, terang sangat gambar. Okay, sekarang okay, GPS masih bawah 8 ya. Kalau boleh jangan fly dulu antara 8. Kalau boleh 10 ke atas. Okay, sekarang apa lagi? Okay, dia ada function switch camera. Dia ada dua kamera, satu di atas, satu di bawah lah. Switch camera, dia ada follow me, headless. Okay, untuk kamera saya itu pun boleh untuk dia adjust kat sini.
So ini ke bawah, pergi ke bawah lah. Pulang ke atas. Dia patah balik. Okey. Itu untuk pengguna apps. Okey, macam kat sini apa lagi? Ni pun boleh masuk music. Contoh. Ada music. Jap. Tak bunyi pula muzik dah. Pelik. Yang satu lagi model tu dia keluar. Okey, tak apa. Cuba lagi. Ada. Okey, masa mungkin masa sambil fly tu boleh pasang lagu lah. Untuk recorder. Ni lagu favorite ni. Okey, dah keluar second. Okey, lepas tu gambar macam video boleh tukar. Kita nak apa, the beautiful, liberating, grateful, cool, explores. Terasa tak nampak tulisan apa. Okay, negatif ada. Tu nampak lah negatif. Ini malam-malam benda apa boleh nampak ni. Okay, tu untuk ni lah. So kita boleh zoom kat sini. Okay, itu untuk guna ni lah. Okay, nanti kalau boleh calibrate sekali untuk dekat remote, sebab kita tak tahu bila apps lost connection. Sama kadang dia tak proper calibrate. Kita buat sekali lagi ni guna by remote lah. Tekan NS ni. So calibration level geometry. So, pusing. Macam biasa lah. Ini. Okay. Selesai. So, kat remote pun dia keluar. So, calibrate untuk gyro. Macam ni. Settle. Okay. Untuk hidupkan dia. Nak startkan dia pun boleh. Tolak macam ni lah. Tolak. Dah kebunyi. Ini hidup pula sebab okey, sebab tak ada GPS, dia tak detect. Selagi tak hidup GPS, dia blinking ke bawah. Lagi tu dia tak akan on. Cuba sendiri tengok lah. Dia tak nak hidup. So kita tunggu dia GPS dia lock. GPS masih 10, masih 9, tak lock lagi. Okay, kita cuba fly dekat luar, tengok macam mana. Okay, nanti kita sambung balik. Okay, kalau mungkin yang itu kita akan upload video kedua, review yang kedua. Jadi sesiapa yang nak beli drone SKJ ni, dia hanya ada di Shopee. Dan mungkin kadang 7.7 ni ada buat sale. So nanti saya akan masuk link Shopee tu. Terus mungkin dapat discount dengan sale lah. Okay, sekarang ni lampu dia dah lock. So GPS dah lock, dah boleh fly. Okay, saya tunjuk contoh. Bila dia dah, okay, dia dah lock sebalik. Okay, tak apa. Nanti kita continue video yang kedua. Okay, terima kasih.